Bilang ke gue pengen bikin acara ulang tahun, karena selama ini dia dari ulang tahun pertama kedua itu belum pernah dirayain seperti ini. Tapi dia kayak kebingungan gitu. Jadi waktu itu gue kurang lebih kayak ngumpulin siapa aja yang menurut kita cocok dengan acara ini. Dan gue seneng banget gue diajak dan dipercaya Pot Miss Pop untuk main hari ini gitu di acara third anniversary-nya Pot Miss Pop. Alhamdulillah Kribik Pedas sekarang lagi mau bikin album ketiga. Terus lagi pengen bikin sesuatu juga sama Heartbreak Station. Mudah-mudahan diterima. Yo. What you say? Keep that body move, come on and keep that body move. Keep that body moving to the groove with me. Keep that body move, come on and keep that body move. Keep that body moving to the groove with me. Halo, aku Heru, aka Papa T dari Dabyut. Dan ini rekan saya Mehmet alias Dimet. Kita ke Maja House ini dalam rangka ulang tahun ketiganya Pot Meets Pop, dan juga karena kita suka keramaian kayak gitu. Kangen sama teman-teman Bandung. W featuring Jogja Hip Hop Foundation, let's go! Kalau ini hubungan gue dengan PMP, PMP itu salah satu brand yang emang selalu support EGRV dulu dari awal-awal Pot Meets Pop baru mulai berdiri. Itu kita sempat kerja sama, saling support lah pada saat itu. Mereka support banget pada saat kita mau rilis album kita terakhir. Jadi ya ini sebenarnya suatu hubungan yang mutual aja sih antara kita berdua. Di Java Beat sekarang kita baru konsentrasi. Kita kan kemarin baru launching label kita sendiri ya, record label. Jadi kita sekarang udah punya 5 rilis yang available internationally itu di Beatport dan iTunes dan Amazon dan lain-lain lah basically. Semuanya ada di situ. Jadi kita lagi banyak scouting talent karena label kita lebih fokus ke drum and bass tapi yang lokal. Nama saya Hendy. Di sini sebagai kreatif director dari PMP. PMP itu denim brand dari Indonesia, dari Bandung. Di sini kita support beberapa musisi juga. Terus kayak
fiksi player, skateboarder gitu-gitu. Titik distribusinya juga sampai tahun ketiga ini udah lumayan sih, menyebar di seluruh Indonesia dan beberapa negara lain juga. Sebenarnya kita bikin CPMP tuh sejenderal mungkin, jadi benar-benar nggak ada segmen ini gitu yang cocok pakai PMP ya. Semua orang juga cocok pakai PMP, dari teenager sampai orang tua. Terus kita selalu berusaha untuk bikin produk yang memang benar-benar denim banget gitu, dari material, dari cutting, dari semua detailingnya. Mungkin kalau yang lain cuma sekedar denim brand gitu. Kalau kita kan ada si judulnya Pop Miss Pop itu, yang orang-orang juga udah tahu di belakangnya itu tentang apa gitu. Kita pengen ngasih ke customer dan mungkin ke orang-orang yang belum tahu Pop Miss Pop juga, perjalanan kita dari pertama sampai 3 tahun ini itu udah gimana aja, jadi nge-refresh gitu ke mereka. Terus ya performer-performernya ya sebagian besar apa, orang-orang yang kita support juga, sama si special guest-nya kan David kan, David ya. Karena kita ngelihatnya emang salah satu band yang emang nyambung banget sama kita gitu, dari musikalitas, dari konsep dan segala macam. Fabric Station, teruskan kerja kalian karena media ini bagus banget buat membantu sebuah band untuk menunjukkan bagaimana mereka kalau perform, terutama perform live. Sesuatu breakthrough, dan thank you banget nih kita dikasih wadah baru untuk bisa membantu kita dalam berkreasi. Menurut gue kayak Heartbreak Station ini kayak satu terobosan baru ya. Jangkauannya juga ya internet, orang buka internet gitu. Enggak akan cuma printed magazine ya, 2000 kopi ya udah gitu. Kalau ini kan mungkin bisa lebih dari 2000 kopi gitu yang membacanya. Mungkin jadi media alternatif buat kalian-kalian yang mungkin nggak stuck di depan TV atau apa, lo bisa klik internet anytime lo ada spare time, lo bisa klik, lo bisa dapat new knowledge, bisa tahu sesuatu yang baru. Menurut gue ini gila banget sih. Meliput band-bandnya macam-macam gitu kan, itu kan pasti snowballing terus kan. Kayak misalkan si Raisa di interview, masanya Raisa masuk ke situ, masanya si Rock and Roll tambah lagi masuk. Ya menurut gue sih bakal potensial banget untuk membesar si ini, dan bagus gitu untuk support si komunitas.